Oke, sekarang kita mau menuju ke air terjun Kapas Biru yang berlokasi di Pronojiwo ya, Pronojiwo Lumajang. Samping kanan kiri saya ada kebun salak milik warga. Halo guys, kita di pagi hari ini jalan-jalan ke Kapas Biru, tepatnya di Pronojiwo. Kami dari Miu Club Lumajang dan Matic Trail Lumajang. Yo, jangan lupa subscribe ya. Udah. Di sini keadaan alamnya itu sejuk ya. Karena kita kesini dalam kondisi masih cuacanya mendung. Ini tuh jalannya cukup curam ya, sehingga ada papan peringatan dari pemerintah Kabupaten Lumajang agar para pengunjung hati-hati di sini. Udah mau nyampe ini. Oh, belum setengah perjalanan. Kondisi sudah sangat melelahkan ya, demi kebahagiaan. Ini adalah monyetnya kopi. Dia selalu merusak kopi di sini. Akhirnya, setelah sekian jauh kita menempuh perjalanan, belum nyampe juga. Ini bukan kabutnya air terjun, tapi dari pembakaran. Lanjut lagi. Banyak
kalau datang ke sini nggak bakal rugi deh. Kalau jalannya ya lumayan ekstrim, tapi terbayar lunas dengan keindahan alam dari itu. Jadi tadi waktu perjalanan ke sini itu, di sebelah kiri kita itu ada banyak air terjun kecil-kecil. Terus fasilitasnya dari warga sendiri sudah difasilitasi, sehingga kalau untuk mempermudah kita turun ke sini, air terjun. Oke, teman-teman yang udah ikut kita dari awal sampai akhir, yang sudah exploring Kapas Biru, semoga kalian hati-hati ya. Buat yang mau kesini, gak perlu ragu-ragu, seru aja, oke? Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin.